Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Bandung, Jawa Barat. Salah satu yang diamankan dalam OTT kali ini adalah Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Saat ini Yana Mulyana telah berada di gedung KPK untuk diperiksa lebih lanjut. Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, terjaring operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap program Bandung Smart City. Yana diduga menerima suap atas pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet. Selain Yana, dalam OTT ini KPK juga menangkap sejumlah orang yang diantaranya merupakan pejabat Dinas Perhubungan Kota Bandung. Saat ini KPK masih memeriksa intensif terhadap orang nomor satu di Kota Bandung tersebut dan juga 8 orang lainnya yang terjaring dalam OTT ini. Saat ini semuanya masih berstatus sebagai terperiksa dan statusnya bakal ditentukan usai pemeriksaan 1x24 jam. Tim KPK kembali melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap orang-orang yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah Kota Bandung, Jawa Barat. Ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima KPK atas dugaan pemberian dan penerimaan suap oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa di Kota Bandung. Seluruh pihak yang ditangkap tentu segera kami lakukan permintaan keterangan untuk memastikan dalam waktu 1x24 jam kami harus menentukan sikap dari seluruh hasil kegiatan tangkap tangan yang sedang kami lakukan ini. Perkembangannya pasti kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh pihak KPK pada Jumat kemarin, kita akan bergabung bersama dengan reporter Aulia Rahman. Ya, Aulia, apakah sudah ada hasil ataupun informasi terkait dari pemeriksaan ke 9 orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan oleh KPK kemarin? Baik, Eliza, bahwa memang benar tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat kemarin, 14 April 2023, baru saja kembali menggelar operasi tangkap tangan. Dalam OTT ini, salah satu yang diamankan adalah Wali Kota Bandung, Yayan Mulyana. Dari KPK menyampaikan bahwa Yayan Mulyana ini diduga terlibat dalam praktik pidana suap. Dan KPK juga menyampaikan bahwa OTT terhadap Yayana ini merupakan hasil tindak lanjut dari laporan masyarakat. Laporan tersebut yang ini terkait adanya dugaan pemberian dan penerimaan suap oleh penyelenggara negara terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Kota Bandung. Total KPK sudah mengamankan 9 orang dalam OTT kali ini. Salah satunya benar Yana Mulyana serta sejumlah pejabat Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kini mereka tengah diperiksa intensif di Gedung Merah Putih KPK kali ini. Namun demikian, dari pihak KPK belum menyampaikan update apa saja yang berhasil diperoleh KPK dari pemeriksaan intensif para pihak yang terjaring OTT kali ini. Namun demikian, sebagai info, status hukum para pihak yang terjaring OTT ini bakal KPK tentukan dalam waktu kurang lebih 1x24 jam. Terungkap juga bahwa Yana terkena OTT KPK kali ini karena diduga terkait suap dalam program Smart City Kota Bandung. Spesifiknya ya ini berupa pengadaan barang dan jasa, CCTV, serta jaringan internet pada program Smart City Kota Bandung. Dan sampai saat ini, dalam OTT kali ini, KPK juga mengamankan sejumlah bukti berupa mata uang rupiah. Namun demikian, untuk nominal detailnya KPK belum memberikan detail lebih lanjut. Hanya saja dari KPK menyampaikan temuan bukti ini akan dikonfirmasi kepada para pihak yang terjaring OTT kali ini untuk menelusuri baik itu untuk peruntukannya maupun sumber uangnya itu. Eliza.
Ya, Aulia, kita tahu bahwa KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan apa status dari kesembilan orang yang terjaring dalam OTT kemarin. Lantas tepatnya, pukul berapakah Yana ini sampai ke gedung Merah Putih KPK, Aulia? Dari informasi yang kami terima, dari pihak KPK sudah mengumumkan pada pagi hari bahwa Wali Kota Bandung Yayan Mulyana serta sejumlah pihak yang terjaring OTT kali ini juga sudah tiba untuk di Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa secara intensif. Dan sampai saat ini pemeriksaan masih berjalan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara untuk status hukum mereka biasanya akan diumumkan secara resmi pada saat konferensi pers yang akan disiarkan secara langsung. Eliza. Kita akan tunggu tentunya nanti hasil dari konferensi pers terkait dengan operasi tangkap tangan Wali Kota Bandung yang berlangsung kemarin. Aulia, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan Aulia Rahman melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih, Aulia.